Halo guys, welcome to Robby Lim channel. Hari ini saya mau makan curry chicken katsu. Ini dari Kuang Ming. Dan satu lagi adalah pastel. Cuma dengan curry juga. Oke, kita langsung coba ya bagaimana rasanya, enak atau tidak. Halo Niko. Halo. Mau makan siang apa nih, Nik? Chicken curry katsu. Chicken curry katsu. Nah, kamu kan bukan vegetarian ya, Nik. Coba ya, Nik, coba nih. Curry chicken katsunya ini gimana? Kita coba. Iya. Yeah. Dari katsunya dulu, Bang. Gimana katsunya? Enak. Garing. Nah, coba sekarang karinya nih. Gimana karinya? Ya, berapa karinya? Cuma nambah-nambahnya sih kurang. Kita cepat ini. Karinya berasa apa sih? Nambah-nambahnya kurang. Nambah-nambahnya kurang. Halo, O. Iya. Lagi makan apa nih, O? Chicken katsu. Chicken katsu ya? Hmm. Gimana, O? Enak gak, O? Enak. Rasanya enak. Enak ya? Karinya gimana? Berasa, O? Berasa. Asinnya? Sedap. Enggak terlalu asin. Enggak terlalu asin ya? Hmm. Jadi, enak gimana, O? Enak, doyan, O? Doyan. Doyan ya? Hmm. Oke, O. Selamat makan. Terima kasih. Enak juga, kok. Enak juga ya? Hmm. Beli di daerah Tangerang kok kayaknya nih. Jauh. Iya, jauh. Kayak ini ya. Kayak apa? Hmm. Iya, kayak ceritanya kayak ayam katsu gitu. Iya. Hmm. Bisa ada jauh. Iya. Oke. Okay. Iya, mau makan dulu. Oke, okay, sisi. Iya. Selamat makan. Oke, coba kita katsunya dulu, kita coba ya. Makan. Hmm. Garing sih katsunya. Hmm. Hmm. Sekarang kita coba katsunya. Oke, kita panasin dulu nih. Masih panas. Hmm. Karinya berasa ya. Katsunya lagi. Hmm. Ada yang kurang. Kalau pakai cabe, sambal botol. Oh iya, harga chicken curry katsu chicken ini Rp25.000 ya. Satu bungkusnya, satu porsinya Rp25.000. Karinya ini ada kentang dan wortel. Ini karinya bukan kari Indonesia ya. Mungkin ini kari Jepang atau kari India kayak gitu. Mungkin kayaknya karinya kari Jepang ya. Yang bumbunya nggak gitu
banyak. Kalau kari India mungkin lebih banyak kayak rempah-rempahnya. Ini mungkin kari Jepang. Kari dan kapsul. Wang Ming ini dia bukan restoran. Jadi sistemnya PO. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pesan harus ikut PO dulu. Biasanya mungkin seminggu ada 2 kali buka PO. Pastinya lagi. Kita sambelin lagi. Waduh. Karinya lagi. Wortelnya. Jadi udah mau habis. Habis ini kita coba pastelnya. Oke, kita coba pastel karinya ya. Oke, kita cobain pastel karinya. Ini pastel karinya harganya sekitar 6.000 sampai 8.000. Lihat isinya. Ada sayuran, ada telur, ada bihun juga. Kita coba ya. Lumayan enak. Oke, video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di like, komen, dan di share. Oke, thank you guys. Bye.